بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang hak, Allah yang menganugerahkan hidayah kepada kita untuk menjadi muslim yang baik, muslim yang sehat, muslim yang bercita-cita menggapai kebahagiaan yang abadi, surga yang dikelilingi sungai-sungai yang nirmala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah ceramah yang berjudul Diterima dan Ditolaknya Doa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya dan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berdoa kepadanya. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Apabila ia memohon kepadaku, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita seraya berkata, Wahai hamba-hambaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Akan tetapi yang biasa menjadi kendala hadirin, kita selaku hamba kadangkala kita lebih percaya kepada janji-janji manusia dibandingkan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Olehnya itu dalam ayat ini menjelaskan syarat diterimanya doa ada dua. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikisahkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah mengadukan rasa sakit giginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ambillah rumput falani dan letakkan pada gigimu." Lalu Nabi Musa alaihissalam melakukan itu. Dan seketika itu rasa sakit Nabi Musa hilang. Setelah beberapa saat kemudian rasa sakit giginya kembali, dan seketika itu pula Nabi Musa alaihissalam mengambil rumput itu dan meletakkan pada giginya. Akan tetapi rasa sakit giginya malah semakin menambah. Nabi Musa meminta pertolongan. Ya Allah, ada apa gerangan? Allah menjawab, Wahai Musa, aku adalah
menyehatkan dan menyembuhkanmu. Waktu pertama kali engkau melakukannya itu karena aku. Akan tetapi kedua kalinya engkau melakukannya bukan karena aku, melainkan karena rumput itu. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah bahwasanya doa yang kita panjatkan harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassa'adah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.